Mau ini Des, kebetulan kan aku sedang bersama kalian semua nih. Soalnya iya deh, ada penyihir. Kalau stream kan sendiri-sendiri tuh. Jadi aku ingin mengingatkan kembali teman-teman untuk para viewers yang budiman. Akhir-akhir ini aku mendapatkan melihat sih sebenarnya, bukan mendapatkan laporan, lebih tepatnya melihat kegiatan-kegiatan atau kelakuan-kelakuan yang tidak budiman dari viewers-viewers sekalian. Dengar tuh. Terutama yang baru. Aduh. Baru. Jadi kita tuh di sini itu inginnya semua tuh kan berjalan dengan kondusif. Terus orang-orangnya yang live chat itu bisa budiman lah ya. Ya, seenggaknya kondisi live chat itu sehat gitu, enggak rusuh. Bukan tempat yang tidak mengenakan untuk dilihat bagi sesama penonton ataupun VTuber yang sedang streaming. Jadi dimohon kesadaran dirinya apabila kalian sudah bisa mengakses platform sosial media yang dimana pasti selalu ditanya apakah kalian 13 tahun ke atas. Berarti kalian pasti sudah memiliki kesadaran diri untuk bertingkah laku seperti umur demikian. Soalnya kemarin ya tuh di streamnya Muna, terus kemarinnya lagi tuh di streamnya Oli, terus beberapa stream yang sebelumnya juga tuh di tempatnya Risu juga. Jadi teman-teman dimohon kerjasamanya. Jangan buat yang nonton jadi risih sama yang streaming juga risih. Bagi teman-teman yang sekiranya ada suatu hal yang terjadi, situasi apapun itu, enggak usah dibesar-besarin ya. Mohon. Kadang yang kalian lihat di stream itu bukan yang kalian pikirkan. Kadang off stream itu jauh lebih underwhelming bahasanya. Jadi tolong jangan dilebih-lebihkan. Kita tuh tidak melakukan hal demikian gitu, karena kita tuh gak mau membuat masalah yang sebenarnya gak ada gitu loh. Jadi tetaplah bertindak sesuai apa yang memang benar-benar terjadi. Jangan suka cocok logi, jangan suka spekulasi, jangan suka hiperbola. Ya, yang baik-baik aja lah ya. Kita tuh semua keluarga di sini. Kalian tuh pertama tidak boleh membanding-bandingkan. Kedua, cintailah osi kalian masing-masing. Ketiga, jadilah orang-orang yang bisa menjaga kekondusifan antara satu fans dan fans yang lainnya. Amin. Ya, pokoknya bisalah mendewasakan diri gitu. Risu Radio Night kapan lagi? Wah, emang senpai punya? Jadi Risu Radio Night itu konsepnya sama kayak tiba-tiba ada ghastly di dalam terowongan. Iya, aku lihat. Oh gitu. Dia kayaknya spawn di situ deh. Jumpscare banget.